Saya Shirley Angelin dari kelas 11 IPS dan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bioma hutan musim. Mari kita mulai. Nah, jadi mengenai presentasi bioma hutan musim ini, topik yang akan dibahas yang pertama ada pengertian dari hutan musim, wilayah persebaran hutan musim, kondisi iklim hutan musim, ciri-ciri dari hutan musim, dan jenis hewan dan tumbuhan yang terdapat di wilayah hutan musim. Yang pertama, pengertian hutan musim. Hutan musim adalah salah satu jenis hutan yang juga merupakan salah satu jenis ekosistem darat yang umumnya dapat dijumpai di wilayah yang memiliki iklim muson tropis, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Di daerah ini juga memiliki pembagian musim kering dan musim basah yang bisa dikatakan cukup jelas atau cukup rata selama sepanjang tahunnya. Lalu yang kedua ada wilayah persebaran hutan musim. Nah, ini wilayah persebarannya berdasarkan titik di mana hutan musim umumnya dapat ditemukan. Yang pertama ada Afrika Tengah dan Afrika Timur. Lalu yang kedua ada Australia Utara. Yang ketiga ada Madagaskar atau lebih tepatnya di lepas pantai timur benua Afrika. Dan yang keempat ada Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Lalu yang terakhir ada negara di benua Asia, antara lain negara tersebut adalah Myanmar, Indochina, India, Indonesia, dan Malaysia. Nah, selain berdasarkan titik negaranya, saya juga akan memberi contoh wilayah persebaran hutan musim berdasarkan contoh hutannya. Yang pertama ada East Deakin Dry Evergreen Forest. Nah, hutan musim ini terletak di negara India atau lebih tepatnya di negara India bagian tenggara yang memiliki luas sekitar 25.500 km persegi. Beberapa wilayah yang meliputi yang merupakan kawasan dari hutan musim ini antara lain ada Andhra Pradesh, Tamil Nadu, dan Puducherry. Kawasan hutan ini bisa dibilang cukup penting bagi negara India karena sebagai penghalang masuknya awan hujan. Namun cukup disayangkan karena hutan musim ini mulai beralih fungsi karena digunakan manusia untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Sehingga pemerintah India mengeluarkan keputusan untuk melindungi hutan musim ini. Lalu yang kedua ada Sri Lanka Dry Zone, Dry Evergreen Forest. Sesuai namanya, hutan musim ini terletak di negara Sri Lanka yang memiliki luas 48.400 km persegi atau bisa dikatakan juga hampir seluruh wilayah di negara Sri Lanka itu didominasi oleh hutan musim ini. Dan hutan musim ini umumnya ditumbuhi oleh pohon cemara. Nah, hutan musim ini juga berdasarkan jenisnya atau kondisi hutan ini bisa dibilang hampir sama dengan hutan musim yang terdapat di India, yaitu East Deakin Dry Evergreen Forest. Lalu jenis hutan musim yang ketiga ada Southeastern Indochina Dry Evergreen Forest. Hutan musim ini terletak di kawasan Indochina yang meliputi negara Thailand, Laos, Vietnam, dan Kamboja. Hutan musim ini bisa dikatakan sebagai salah satu hutan musim terbesar yang terdapat di Indochina. Lalu karena memiliki wilayah yang cukup luas sehingga bisa dikatakan wilayah hutan ini memiliki beragam jenis flora dan fauna yang dapat ditemukan di hutan musim ini. Lalu contoh yang terakhir ada Madagascar Dry Deciduous Forest. Kawasan hutan musim ini bisa dikatakan sebagai salah satu jenis hutan musim yang paling penting yang memiliki peran besar bagi dunia ini, bagi bumi.
karena di dalam hutan musim ini memiliki banyak sekali jenis flora dan fauna yang endemik. Sehingga dapat dikatakan hutan musim ini merupakan cagar biosfer dunia. Namun cukup disayangkan, kawasan hutan musim ini memiliki kerusakan yang cukup besar dan cukup parah, sehingga membuat pemerintah setempat memutuskan untuk melindungi wilayah hutan musim ini agar tetap terjaga kondisinya dan fungsinya. Lalu selanjutnya, kita akan membahas kondisi iklim dari hutan musim. Hutan musim ini biasanya ditemukan di wilayah yang memiliki iklim tropis dan iklim subtropis, yaitu di mana wilayah tersebut memiliki iklim yang hangat dan musim kemarau, iklim hangat sepanjang tahun dan musim kemarau selama beberapa bulan. Curah hujan yang terdapat di kawasan hutan musim ini juga tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar, hanya beberapa ratus milimeter sepanjang tahunnya. Ciri-ciri dari iklim hutan, dari bioma hutan musim, yaitu memiliki iklim yang hangat sepanjang tahun. Karena terletak di wilayah yang memiliki iklim tropis dan subtropis, sehingga iklim hangat lebih mendominasi hutan musim ini, yaitu iklimnya cukup hangat selama sepanjang tahun. Lalu memiliki curah hujan yang rendah, yaitu hanya beberapa ratus milimeter per tahunnya. Lalu yang ketiga, memiliki jenis tumbuhan berupa tumbuhan tropofit. Karena hutan musim ini memiliki musim kemarau dan musim hujan, sehingga umumnya pohon-pohon atau tumbuhan yang tumbuh di kawasan hutan musim harus bisa beradaptasi terhadap kedua musim tersebut, sehingga disebut tumbuhan tropofit. Lalu akan menumbuhkan daun saat musim hujan dan menggugurkan daun saat musim kemarau. Nah, karena tumbuhan tersebut harus beradaptasi dengan musim yang terdapat di hutan musim, dengan cara beradaptasinya, pada saat musim kemarau, umumnya tumbuhan yang terdapat di hutan musim akan menggugurkan hampir seluruh daunnya dengan tujuan untuk mengurangi penguapan. Nah, ketika pada musim hujan, tumbuhan-tumbuhan akan kembali menumbuhkan daun-daunnya. Lalu, ekosistemnya hanya memiliki satu lapisan stratum atau lapisan tajuk yang tidak saling tumpang tindih. Artinya, karena lapisan di hutan musim ini hanya memiliki satu lapisan, sehingga cahaya matahari masih bisa masuk menembus ke bagian tanah hutan musim. Sehingga banyak tumbuhan-tumbuhan kecil, dedaunan, semak atau tumbuh-tumbuhan herbal yang dapat tumbuh dengan baik di kawasan hutan musim, sehingga bagi manusia cenderung cukup sulit untuk mengakses hutan musim. Disebut juga dengan hutan luruh daun. Disebut dengan hutan luruh daun dikarenakan pada musim kemarau, tumbuhan yang terdapat di hutan musim akan menggugurkan daun-daunnya, sehingga disebut juga sebagai hutan luruh daun. Lalu pada akhir musim kemarau, biasanya pohon-pohon akan menumbuhkan bunga. Nah, ketika memasuki musim kemarau, tumbuhan akan menggugurkan daunnya, sehingga pada akhir musim kemarau, menjelang memasuki musim hujan, tumbuhan akan mulai menumbuhkan bunga-bunganya. Dan pada umumnya, bunga-bunganya ini berukuran cukup besar dan memiliki warna yang cukup terang. Lalu ciri-ciri yang selanjutnya, memiliki nama berdasarkan jenis pohon yang tumbuh mendominasi. Maksudnya adalah, jadi bagi hutan musim, umumnya memiliki nama sesuai dengan tumbuhan yang tumbuh di kawasan tersebut yang cukup mendominasi. Contohnya, dalam hutan musim tersebut, tumbuhan yang mendominasi adalah pohon jati, sehingga dapat dinamakan sebagai hutan jati. Atau dalam hutan musim tersebut, tumbuhan yang mendominasi adalah pohon cemara, sehingga dapat dikatakan sebagai hutan cemara. Lalu terletak pada wilayah memiliki iklim musim. Ya, sesuai namanya, hutan musim
sehingga terletak di iklim musim, yaitu yang memiliki musim kemarau dan musim hujan. Lalu lama prosesnya pengguguran daun tidak selalu sama. Jadi selama proses pengguguran daun saat musim kemarau tidak bisa dipatokkan pada waktu yang sama, karena proses pengguguran daun selalu memakan waktu yang berbeda-beda tergantung jumlah air yang terdapat di dalam tanah. Itu akan mempengaruhi proses lama atau cepatnya dari pengguguran daun. Lalu jenis tumbuhan yang terdapat di hutan musim. Yang pertama ada Dalbergia latifolia atau biasa disebut juga, Indonesia lebih mengenalnya sebagai pohon sono keling. Lalu yang kedua ada Acacia leucoplea atau pohon pilang. Lalu ada Santalum album atau pohon cendana, Tectona grandis atau pohon jati. Lalu yang kelima ada Eucalyptus alba atau biasa disebut juga white gum, kaki gum atau poplar gum. Dalam bahasa Indonesia, permen karet putih. Lalu ada Albizia chinensis, pohon sengon. Ada Casuarinaceae atau pohon cemara. Dan Acacia annuera atau pohon akasia. Tapi dari kedelapan jenis tumbuhan tersebut, umumnya kita sebagai orang awam pasti lebih mengenal atau lebih identik dengan pohon jati yang tumbuh di hutan musim. Ini dikarenakan pohon jati memiliki ciri khas atau keunikan, yaitu dapat menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau dengan tujuan untuk mengurangi penguapan pada musim kemarau dan kembali akan menumbuhkan daunnya pada musim hujan. Sehingga apabila kita membahas hutan musim, umumnya orang-orang akan langsung mengetahui, oh, pohon jati, karena itu yang khasnya. Lalu yang terakhir, jenis hewannya. Jenis hewan yang umumnya terdapat atau dapat dijumpai di kawasan hutan musim, yang pertama ada babi hutan, lalu ada harimau, ada rusa, dan monyet. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya bahas dari presentasi kali ini mengenai bioma hutan musim. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Till I hang more, more, more.